Gue minta maaf sama lu. Gue benar-benar mau minta maaf, Dik. Gue goblok waktu itu, Dik. Gila lu, Hans. Lo tega ngelakuin itu sama dia, Hans. Kenapa harus dia yang lo kerjain? Kenapa bukan perempuan lain? Gue gila, Dik. Gue benar-benar gila, Dik. Kenapa baru sekarang lo bilang lo gila? Apa lo gak mikirin dulu siapa dia, Hans? Lo tahu, Hans. Lo udah hancurin masa depan dia. Ya, gua tahu, Dik. Please, maafin gue, Dik. Harusnya lo tahu, Hans. Lo harus minta maaf sama siapa? Gimana, Hans? Apanya yang rusak? Gue juga gak tahu deh siapa yang rusak. Gue gak gitu ngerti mesin. Set mobil. Terus gimana dong? Gila. Mesti di derek. Demarek. Gimana caranya kita ke tempat Andika kalau kayak gitu? Kita tungguin aja mobil Derek lewat sini. Lu mau nungguin mobil Derek sampai kapan di sini? Udahlah, lu telepon aja mobil Dereknya. Gih, cepetan. Gak usah deh. Ntar gangguin kita lagi. Gila lo, emangnya kita mau ngapain di sini? Hans, lu kedinginan ya? Iya. Ya udah, lu copot aja baju lo. Lu bisa pakai jaket gue. Dis, lu gue dong. Look lo. Gue benar-benar kedinginan, Dis. Lu gue dong. Please. Apaan sih nih? Hans, apa-apaan sih, Hans? Hans? Thank you.
Iya, Bu. Kenapa, Bu? Bunda mau bicara sama kamu. Ayo terima dong. Halo. Pagi, Bunda. Ada apa ya, Bun? Dika, kamu tahu kondisi gadis sekarang? Dia hamil. Gadis mengandung, Nak. Kamu tahu? Tidak, Bunda. Saya nggak tahu. Betul. Kamu tidak tahu kalau gadis mengandung? Sumpah, Bunda, saya nggak tahu. Nah, itu namanya bougainvillea. Tapi ini jenis parigata. Ini bunga ini aneh. Kalau dia sedang tersiksa, bunganya akan muncul banyak sekali. Seakan-akan marah. Luar biasa. Hei, gadis kota. Ngapain kamu di situ? Mau jadi petani juga? Itu Asti. Sudah pulang. Ayo ke sana, temui dia. Iya, saya ke sana dulu ya, Pak Le. Ya. Bule. Baik, kamu sehat? Sehat. Kita duduk situ ya, Ji, yuk. Yuk. Kamu kapan sampainya sih, Dis? Kemarin malam. Sama siapa? Sama Bunda? Enggak, sendiri. Sendiri? Tumben. Enggak sama pacar-pacar kamu. Gila kamu, enggak lah. Terus kenapa kamu kesini? Enggak apa-apa, main aja. Enggak mungkin banget kalau enggak kenapa-napa, sendiri lagi. Kenapa? Kamu berantem lagi sama Bunda? Enggak. Syukurlah kalau gitu. Aku mandi dulu ya. Gila kamu ya, Dis. Jadi kamu datang kemari cuma minta tolong aku nemenin kamu gugurin kandungan kamu. Kamu melakukan hubungan itu udah sangat berdosa. Terus sekarang kamu membunuh bayi yang gak berdosa sama sekali. Aku gak tahu, Ti. Kenapa aku bisa ngelakuin hal sebodoh itu? Apa Bunda tahu soal ini? Tahu. Ya ampun, Dis, Dis. Pasti Bunda sangat marah dan kecewa sama kamu sekarang. Dis. Siapa yang melakukannya? Andika. Bukan. Pasti Hans ya?
Itu siapa, Dis? Ngapain lo datang ke sini? Dis. Apa Bunda yang nyuruh lo datang ke sini? Iya. Maksud gue, Bunda minta tolong sama gue untuk lihat lo. Apa bener lo ada di sini? Terus, setelah lo tahu gue ada di sini, lo mau apa? Mau nyuruh gue pulang? Enggak. Ya udah, pergi sana. Mau apa lagi? Gue minta maaf sama lo, Dis. Kenapa lo minta maaf sama gue? Karena selama ini gue bisa ngejagain lo. Gue bukan adik lo, Dik. Buat apa lo ngejagain gue? Dis, lo mau sampai kapan kayak gini? Lo mau biarin hidup lo terus kayak gini, Dis? Udah, lo gak boleh kayak gini. Lo harus jaga kesehatan lo. Gue udah bicara sama Hans. Gue minta dia untuk tanggung jawab. Udah lah, Dik. Gue gak mau ngebahas itu dulu. Gue mau tenang. Dis! Dis! Dis, dengerin gue dulu, Dis! Dis, sekarang tuh masalahnya gue gak tahu Hans ada di mana. Gue udah cari dia kemana-mana, tapi gue gak ketemu. Gue cuma pengen tahu, Dis. Apa benar kejadiannya tuh di saat lo berdua nyusul gue waktu itu. Bener, Dis. Tahun lalu dia gagal kan untuk beasiswa. Tahun ini dia diterima. Oh. Jadi pasti dia senang sekali menerima ini. Tolong kalau ketemu kasih sama dia. Ya, beres, Bu. Serahin aja sama kita. Kalau lagi nyepi gini, kita yang paling tahu Andika di mana, ya nggak, Dis? Benar. Soalnya kita juga sering ke sana, Bu. Oh,
Sekalian kita surprise-in dia aja. Dia pasti kaget tuh tahu kita datang. Terus ada surat ini lagi. Udah ya, Dik. Gue mau tenang dulu. Hei Dika, gimana urusan kamu di kedutaan? Dapat visanya? Bu, aku nggak jadi berangkat ke Jerman, Bu. Loh, kenapa? Nggak apa-apa. Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu di sini. Kamu punya masalah ya? Nanti aja Bu, aku jelasin ya. Ada apa, Dika? Maafin aku, Bu. Udah gila ya? Lu mau jadi pahlawan? Buat apa sih lu bertanggung jawab dari perbuatan yang gak lo lakuin? Gua gak mau. Liz, lu jangan salah paham dulu. Gua udah pikirin semuanya baik-baik. Gua akan nikahin lo sampai gua bisa temuin di mana Hans. Buat apa? Gua bisa nyari dia. Gua bisa kok nemuin dia. Lu mau cari kemana? Gue udah cari dia kemana-mana, Des, tapi gak ketemu. Gue udah datengin rumahnya, bahkan villanya gue udah datengin. Tapi tetap aja gue gak ketemu. Dasar pengecut tuh orang. Udahlah, Des. Lo kalau kayak gini terus-terusan juga gak ada gunanya. Lo lihat diri lo. Sebentar lagi tuh perut lo kan kelihatan tambah gede. Dan semua orang pasti akan nanya, siapa suami lo? Jadi lo mau jadi suami gue cuma untuk ngejawab pertanyaan orang-orang? Sekarang gue tanya balik sama lo ya. Apa lo juga bisa jawab pertanyaan mereka, Dis? Hah? Lo bisa? Maafin gue, Des. Ya, gue gak ada maksud ngomong kayak gitu ke lo. Sekali lagi gue minta maaf. Karena selama ini gue bisa ngejagain lo. Gue tahu gue salah.
Tapi ada satu hal yang pengen gue tanyain sama lo, Liz. Apa benar, Liz? Kejadiannya itu di saat lo nyusulin gue waktu itu? Iya. Kalau bukan waktu itu ibu lo nyuruh gue sama si pengecut itu untuk nyariin lo, ini semua tuh gak akan kejadian. Ini gara-gara lo. Kenapa sih lo mau berkorban buat gue? Lo nyadar kan? Sekalipun kita nikah, gue gak akan bisa mencintai lo. Karena janin ini bukan anak lo. Gue tahu, Dis. Dan lo gak perlu cinta sama gue. Karena gue tahu. Dari SMA cinta lo cuma buat Hans. Iya kan? Gue cuma pengen ngejaga lo, Dis. Sampai gue bisa temuin di mana Hans. Setelah itu gue akan pergi. Gue cuma pengen nebus kesalahan gue, Dis. Karena selama ini gue bisa ngejagain lo. Dan gue janji sama lo. Gue janji gue gak akan pernah nyentuh lo sedikit pun. Gue cuma pengen ngerawat lo, Dis. Dis, izinin gue untuk nemenin lo. Apa sih, Sal? Ada apaan lagi? Kok lo gak datang sih ke kawinannya gadis? Kawin? Kawin sama siapa, Sal? Sama siapa lagi kalau bukan rival lo? Mandika. Iya, gadis kawin sama Mandika. Ini gue lagi di pesta mereka. Lo dimana, Nyet? Sini, An. Dis.
Pak, barangnya tolong turunin, Pak. Itu motornya pelan-pelan, Pak, ya. Lu tahu gak sih, Sal, kalau gadis sudah hamil? Hamil? Hamil duluan maksud lo? Gadis sudah hamil 3 bulan. Gadis tuh kan alim banget, bisa hamil duluan. Gak nyangka ya gue. Gue kalah dong. Tapi, masa Andika kayak gitu sih, Hans? Bukan Andika, Sal. Bukan Andika yang hamilin gadis. Itu siapa yang hamilin? Gue, Sal. Gue yang hamilin gadis. Lo ngomong apa sih, Nyet? Gue yang hamilin gadis dan gue yang harusnya tanggung jawab, bukan Andika! Iya, jangan teriak-teriak. Bikin budek, Nyet. Gini deh. Kalau lo yang ngambilin gadis, kenapa yang ngambilin si Andika? Gue nggak tahu, Sal. Ini Hans, dari dulu gue perhatiin, kalian bertiga tuh aneh. Sahabatan, demen, suka, cinta. Tapi diem-dieman, cemen tau nggak? Menurut lu gue harus gimana, Sal? Lo, kok nanya sama gue? Yang hamil kan bukan gue. Jadi gue gak mau ikut campur. Yuk aja yuk, pasti. Yuk. Pak, makasih, Pak. Eh, iya, iya. Aduh. Ini gak kepengen kredit motor baru lagi nih. Nanti aja lah, kalau duitnya ada. Kumpulin dulu deh duitnya ya. Yuk, mari, Pak. Ya, ya. Gimana, Sal? Mereka udah gak tinggal di sini lagi, Hans. Terus mereka tinggal di mana sekarang katanya? Ibunya juga gak tahu. Katanya setelah mereka nikah, mereka pindah. Gini deh, Hans. Lo mau nyari mereka buat apa sih? Eh, mereka tuh udah nikah. Rumah tangga, Hans. Lo gak usah ganggu lagi deh. Yang harusnya tanggung jawab itu gue, Sal. Itu tanggung jawab gue, bukan Andika. Andika di sini gak salah. Gue yang salah, Sal. Gue yang harusnya ngawinin gadis itu gue. Terus, kenapa Andika yang ngawinin gadis, bukannya lo? Gue bingung, Sal. Gue bingung. Gue bener-bener bingung, Sal. Andika tahu gak apa yang lo perbuat sama gadis? Tahu. Tahu? Oh, betul-betul tidak mengerti sama kamu, Andika. Dulu kamu datang ke rumah, minta tolong sama Om. Supaya Om mau menjadi saksi pernikahan kamu. Tanpa pernah kamu kasih alasan kenapa tiba-tiba kamu menikah. Sekarang kamu datang ke sini minta tolong sama Om. Supaya kamu bisa bekerja di sini. Mana mungkin Om bisa lakukan itu? Itu menyalahi peraturan perusahaan ini. Malah Om bisa dipecat. Karena menerima karyawan tanpa melalui tes yang harus dilakukan. Ini bengkel besar, bukan bengkel-bengkelan. Iya, saya ngerti, Om. Tapi tolonglah, Om. Izinin saya untuk kerja di sini. Ya, paling gak untuk sementara waktu aja, Om. Sampai saya cari pekerjaan di tempat lain. Sebaiknya kamu cari pekerjaan tempat lain. Om tidak bisa bantu kamu. Istri saya sedang hamil, Om. Hamil? Iya, Om. Makanya saya butuh sekali pekerjaan ini, Om. Untuk biaya berobat tiap dokter. Kelewatan kamu, Andika. Itu juga yang membuat kamu membatalkan beasiswa kamu ke Jerman itu.
Saya tahu saya salah, Om. Saya minta maaf. Tapi jujur, Om, saya butuh sekali pekerjaan ini, Om. Ya, ya udah, nanti Om kabari. Benar, Om? Iya, Om banyak kerjaan ini. Terima kasih banyak, Om. Saya tunggu kabarnya, Om. Tapi jadi montir kamu mau kan? Mau, Om, mau. Apa aja yang saya kerjain, Om. Terima kasih banyak, Om. Ya, salam buat istri kamu. Terima kasih, Om. Iya, sebentar. Kenapa, Dis? Kok pucat mukanya? Enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa? Lemes ya? Enggak apa-apa kok. Oh iya. Ada jeruk nih buat lo. Kamu. Makasih ya. Kembali. Beneran, Dis, gak apa-apa. Aku antar ke dokter yuk. Gak usah. Gue gak... Aku gak apa-apa kok. Kamu kok jalan kaki sih? Motornya mana? Motor? Motor di servis. Biasalah, motor tua. Nis, ada sedikit rezeki nih buat kamu. Pegang, Nis. Ya, buat persiapan kamu nantilah. Ini uang dari mana? Kok banyak banget? Dari temen aku. Dulu dia pernah punya utang, baru dibayar tadi. Pegang, Dis. Iya, tapi masa aku semua yang pegang? Kamu juga butuh, kan? Enggak apa-apa. Udah, kamu pegang aja dulu, ya. Aku belum butuh-butuh banget kok. Oh iya, Dis. Besok aku mulai kerja. Oh ya? Di mana? Di bengkel. Jadi teman aku yang tadi tuh nawarin kerja. Ya, lumayan lah. Kamu kerja gara-gara aku ya? Ya enggak lah. Iya. Yaudahlah. Gue mandi dulu. Aku mandi dulu.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Servis besar, Mak. Sekalian tune up. Baik, Pak. Lama nggak? Kalau lama nanti saya tinggal dulu. Sebentar ya, Pak. Jam 2 siang sudah selesai, Pak. Jam 2 ya? Oke, yaudah. Nanti saya ambil jam 2, ya? Baik, Pak. Ada lagi bisa dibantu, Pak? Bapak? Ini 2 hari, hari Selasa. Apaan lagi sih? Electric fan-nya. Lu seks mobil mau muter? Mudah-mudahan semangat. Andika! Andika! Bapak! Sabar, maaf ya. Kerja! Dik! Dik, tunggu, Dik! Dik, gua akan jelasin semuanya sama lo, Dik. Please dengerin gue. Oke. Okay. Kalau lo marah sama gue terima, Dik. Lo mau mukul gue sekalipun, gue terima, Dik. Tapi please, dengerin penjelasan gue sebentar. Gue bukan gak mau tanggung jawab, Dik. Gue mau tanggung jawab. Gue akan nikahin gadis. Kalau lo mau tanggung jawab, kenapa lo pergi? Gue cuma bingung, Dik, waktu itu. Dan gue gak tahu harus gimana. Udah! Hah? Lo bingung, lo gak tahu harus ngapain, lo hilaf! Cuma itu lo bisa. Bosen, gue tai kucing, lo! Tapi gue benar-benar bingung, Dik. Dan gue butuh waktu untuk ambil keputusan. Lo bilang? Lo butuh waktu? Lo pikir gadis gak butuh waktu untuk jawab semua perbuatannya sama lo? Lo pikir dia masih punya waktu untuk mikirin semuanya, Hans? Enggak! Dia gak bisa main-main soal waktu, Hans. Dia harus jauh waktu turun cepet. Semua waktu akan percuma buat dia. Tapi... diam lo! Diam! Terus selama ini lo mikir gue manfaatin waktu buat ngawinin dia, enggak! Gue bukan pengecut kayak lo. Tapi lo harus tahu satu hal, Hans. Ada janin di perut gadis. Anak dia. Anak lo! Anak itu perlu waktu, Hans! Perlu waktu untuk jawab semua pertanyaan orang! Dan waktu itu harus cepat, harus segera! Anjing lu! Dik, gua... Dengerin gua! Lu lihat gua. Apa lu pikir gua seneng kayak gini, Hans? Lu pikir gua bahagia hidup kayak gini? Enggak! Gua harus lakuin. Bukan untuk gua, Hans. Untuk gadis. Untuk semuanya, untuk lo! Gua cari lo kemana-mana, tapi gua gak pernah ketemuin lo, Hans. Gua teleponin lo berkali-kali, Hans. Tapi apa? Semua akses lo tutup. Terus gua harus gimana, ha? Gua harus gimana? Harus gua biarin gadis kayak gitu, anjing lu! Sumpah, Dik. Gua gak lari. Gua cuman gak tahu gua harus gimana, Dik, waktu itu. Sumpah. Sekarang lu udah tahu lu harus gimana? Hah? Udah. Gua mau tanggung jawab. Dan gua akan nikahin gadis. Lu rela kan kalau gua kawin sama gadis? Itu anak gue, Dik. Darah daging gue.
Dan gue yang harusnya tanggung jawab, bukan lo. Hans. Lo pikir gue bangga gue tanggung jawab dari apa yang gak pernah gue lakuin, Hans? Lo pikir selama satu bulan gue kawin sama dia, gue udah tidur berdua kayak pasangan suami istri lainnya, Hans? Enggak, Hans. Jangankan tidur sekamar sama dia, untuk dia sedikit pun aja gue gak pernah. Lo mau tahu kenapa? Lo mau tahu kenapa? Gadis bukan aku. Dia bukan milik gua, Hans. Gimana caranya nih? Ibu gadis, dari hasil pemeriksaan tadi, saya sarankan ibu untuk lebih banyak istirahat. Tidak boleh banyak bergerak. Lebih rileks dan jangan stres. Kalau tidak, saya khawatir perkembangan janin ibu akan terganggu. Iya, Dok. Tapi kadang-kadang saya suka pusing, keliengan gitu. Kenapa ya, Dok? Pasti. Tensi ibu tadi 140/100. Itu tinggi sekali untuk seusia ibu. Apa ada gejala hipertensi? Nggak tahu, Dok. Ya sudah. Sebaiknya asupan garamnya dikurangi, ya. Saya akan berikan obat untuk 1 minggu. Setelah itu, ibu datang kembali kemari untuk periksa. Dan kalau bisa, datang bersama suaminya, ya. Ada yang ingin saya bicarakan? Ada masalah apa ya, Dok? Saya hanya ingin sarankan agar suami ibu membuat ibu lebih rileks. Kalau gitu saya permisi, Dok. Iya. Makasih ya. Sama-sama, hati-hati. Kamu kok kayak gak seneng sih ngeliat aku beliin makanan kesukaan kamu? Seneng kok. Tapi kelihatannya biasa aja. Aku belinya dari uang kamu juga kok. Iya.
Dis. Tadi kamu ke dokter ya? Iya. Periksa kandungan aku. Kok kamu gak bilang sama aku? Kan aku bisa anter. Gak apa-apa. Aku bisa sendiri. Gimana hasilnya? Bagus. Ayo dong, kamu sambil makan. Ya. Nih, satenya nih. Kamu juga dong temenin aku. Iya, nih. Ini beliin tempat biasa ya? Iya dong. Gimana kerjanya? Enak? Enak-enak? Ya lumayan lah. Oh ya, Dis. Tadi aku ketemu si Indra. Indra? Indra mana ya? Indra anak ekonomi. Masa kamu lupa orang teman kamu juga? Oh, Indra itu. Iya. Aku tahu. Apa kabarnya tuh dia? Baik. Terus? Ya gitu. Dia bilang... dia ketemu sama Hans. Terus dia cerita apa lagi? Enggak. Dia cuma cerita itu aja. Syukurlah kalau dia masih hidup. Kirain udah mati. Besok aku mau ke rumah Bunda ya. Aku antar ya besok ya. Pulang aku kerja nanti. Gak usah. Udah cerita belum dia sama gadis kalau lo ketemu gua kemarin? Gua belum sempet. Masa sih lo belum sempet gitu? Rut, cabut duluan gue ya. Yuk. Kalau lo izinin, biarin gua ketemu gadis nih. Biar gua ngomong langsung sama dia. Hans. Belum waktunya, Hans. Ya lo sabar lah. Kasih gua waktu. Semalam juga gue udah coba sendiri soal lo, tapi lo tau gadis kan gimana orangnya. Ya dia cuek aja. Gue maklum kalau dia begitu, Di. Pasti marah sama gue. Andai kan dia nampar gue sekalipun waktu ketemu juga gue terima, Di. Emang gue yang salah. Please izinin. Sans. Tolong banget ya. Lo sabar, lo maklumin gue. Gue belum lama kawin sama dia, Hans. Dan sekarang semua orang tahu dia bini gue. Lo taruh di mana muka gue, Hans? Kalaupun gue sadar, Hans, dia bukan anak gue. Cuman gue minta tolong sama lo sabar. Kasih gue waktu, kasih gue kesempatan. Nanti kalau ada waktu yang tepat, gue ngomong sama dia, pasti gue kabarin lo kok. Waalaikumsalam. Maaf ya mas, aku pulangnya terlambat. Iya. Gak apa-apa. Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Bunda? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga nih Bunda di rumah kalian ya. Enak juga lo rumahnya.
Ya, biar kecil, yang penting punya rumah sendiri. Iyalah. Iya kan, Mas? Iya. Bunda silahkan masuk. Hampir lupa. Enggak, Bunda mau jalan dulu ya. Soalnya di rumah gak ada yang jaga. Lagian gak tuh, udah mulai gerimis. Ya. Ya udah, makasih ya Bunda dianterin. Iya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya Bunda, hati-hati ya Bun. Iya. Pamit ya. Iya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya kan lu bisa ngikutin dia dari bengkel. Pokoknya gue cuma pengen tahu di mana Andika tinggal sekarang, titik. Ya, dan ingat gue mau secepatnya. Ya, elah lu pakai ngomong ongkos lagi sama gue. Ntar gue kasih ongkos lu. Yang penting lu kerja aja dulu. Oke. Oke, deal. Ya, gue tunggu kabar lo besok. Dis, sorry aku makan duluan ya. Gak apa-apa. Tapi garamnya aku kurangin dikit. Gak apa-apa kok, masih enak. Pelan-pelan, Dis, duduknya. Iya. Kamu makan juga ya, bareng aku. Aku tuh bingung deh, Dis. Kenapa belakangan ini banyak anak kampus yang benerin mobil di bengkel ya? Emangnya kamu ketemu siapa lagi? Kemarin tuh si Iqbal benerin mobilnya. Tadi oke sama Dondi datang. Enak dong kamu ketemu teman-teman kamu. Iya sih. Cuman ya gitu. Mereka selalu cerita hal yang sama soal Hans. Kenapa dia? Ya anak-anak sih bilangnya dia selalu nyariin kita. Dia bilang ke anak-anak katanya dia ngerasa bersalah lah sama kita apalah. Maksud kamu cerita ini tuh apa sih? Kamu udah pernah ketemu ya sama dia? Siapa? Aku? Enggak. Aku malah belum pernah ketemu sama Hans. Gak usah bohong kamu. Aku gak bohong deh sama kamu, beneran. Gak mungkin kamu belum pernah ketemu sama dia. Sumpah, Dis, aku belum pernah ketemu sama Hans. Terus kenapa dia bilang ke anak-anak kalau dia salah? Apa maksudnya dia salah karena kamu yang ngawinin aku? Iya? Apa maksudnya seharusnya dia yang ngawinin aku? Terus apa yang ada di pikiran anak-anak tentang aku, coba? Pasti mereka pikir... aku ini perempuan liar. Enggak, Dis, enggak. Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Ya mungkin aja Hans tuh merasa bersalah karena dia nggak datang ke kawinan kita. Udah, itu aja. Alah, udahlah. Kamu nggak usah bohong sama aku, Dik. Aku tahu kamu pasti udah pernah ketemu sama dia, iya kan? Sumpah, Dis, aku belum pernah ketemu sama Hans. Terus kenapa kamu selalu cerita kamu ketemu sama anak-anak dan apa cerita mereka selalu sama? Iya. Ya tapi aku nggak tahu kenapa cerita mereka selalu sama soal Hans. Yaudah deh, gue usah dibahas lagi, mendingan kita makan aja deh. Dika! Apa kamu pikir ada gunanya buat aku ngedengerin cerita kamu tentang si pengecut itu? Hah? Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Supaya aku ingat lagi tentang dia, iya? Enggak, maksud aku tuh... Enggak! Sama sekali gak pernah ada di pikiran aku lagi tentang dia. Dan kalau... suatu saat kamu mau ninggalin aku, aku gak akan mau lagi ketemu sama dia.
Dis. Dari segerin aku dulu dong. Dis. Iya. Lo gak usah ketemu dia lagi. Dan lo jangan ganggu dia lagi. Lo gila, Di. Mau bagaimana, Pak? Sans! Tolong, Hans. Gue belum lama kerja di sini. Dan gue udah tegur sama bos gue. Kalau sampai gue dipecat, gue punya pekerjaan lain, Hans. Tolong ngertiin gue juga dong. Itu anak gue. Hey, itu harusnya tanggung jawab gue, Dik. Ya, Dik, gue bisa ngomong sama lu. Hey! Kenapa kamu? Kok sering pucat gitu mukanya? Nggak apa-apa. Selamat siang, dokter. Oh, selamat siang. Silakan. Makasih, dok. Bapak Andika. Betul, dok. Istrinya mana? Kebetulan istri saya nggak ikut, dok. Dia ada di rumah. Loh, kenapa nggak ikut? Di catatan saya, seharusnya dia sudah kembali untuk periksa. Apalagi usia kandungannya sudah masuk 7 bulan. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu dok kalau istri saya harus periksa lagi. Bahkan saya datang ke sini, dia juga nggak tahu. Gimana ini? Ya sudah. Bagaimana keadaannya? Itu dia dok yang ingin saya konsultasikan. Belakangan ini kalau saya perhatikan, istri saya sering kelihatan pucat, dok. Dan kalau jalan, agak sempoyongan gitu. Berarti dia tidak mengikuti saran saya. Pak Andika, kalau keadaannya seperti sekarang terus, ini akan berbahaya bagi kandungannya. Bahkan juga bagi ibunya. Maksud dokter? Ya, saya khawatir. Dia tidak bisa melahirkan secara normal. Bahkan melahirkan prematur. Istri Bapak mempunyai penyakit hipertensi yang berbahaya. Dan ini dikarenakan banyak faktor. Bisa karena bawaan lahir istri Bapak. Bisa juga karena bawaan kandungan yang biasa kita sebut hipertensi gravidaru. Atau bisa juga faktor psikologis. Dan ini, kalau tidak ditangani secara benar, akan berbahaya, Pak. Bahayanya apa ya, dok? Ya, banyak kemungkinan bahayanya. Kalau dia tahan akan kondisi dirinya,
akan ada dampak pada anak bapak waktu lahir nanti. Tapi kalau dia tidak tahan akan kondisinya, akan ada dampak bagi istri bapak. Kalau tidak tahan keduanya, akan berbahaya bagi keduanya. Gue minta maaf sama lo. Gue benar-benar mau minta maaf, Dis. Pergi. Gue gak mau lihat muka lo lagi. Dis, pergi. Dis, gue akan tanggung jawab, Dis. Gue akan tanggung jawab. Gue bilang pergi. Dis, please dengerin gue sebentar. Gue gak mau denger apa-apa lagi dari lo. Pergi, pergi, pergi. Mau kemana, Dis? Kenapa sih lo bohong sama gue? Bohong gimana maksud kamu? Lo udah ketemu sama si pengecut itu kan? Iya kan? Sumpah, Des, aku kan udah bilang sama kamu, aku belum pernah ketemu sama Hans. Kalau enggak, dia tahu dari mana gue tinggal di sini. Dik, kalau lo mau lepas dari tanggung jawab yang emang bukan tanggung jawab lo, lo boleh pergi, Dik. Gue gak butuh lo. Gue bisa ngadepin ini sendiri. Kenapa, Dik? Anjing lu! Udah kelewatan lu. Kau punya perasaan lu! Perasaan apa, Dik? Lu sengaja mau ngancurin gua, kan? Lu mau ngancurin keluarga gua! Maksud lu apa, Dik? Lu pikir gua gak tau lu datang ke rumah gua, ha? Lu pikir gua buta? Bangsat lu! Lo lihat gadis, lo lihat apa lo lakuin sama dia, lihat, puas lo, lo pikir dia seneng lo datang ke rumah gue? Sampai gue lihat lagi lo ngajak ke rumah gue, abisin. Ya,
pikirin cuma diri lo sendiri, lo gak pernah mikirin perasaan orang lain! Oke. Gue ngaku salah gue ke rumah lo tanpa izin lo. Tapi lo gak bisa bilang di sini gue mikirin diri gue sendiri, Dik. Karena di sini gue gak mikirin diri gue mikirin lo! Gue mikirin gadis! Gue mikirin anak gue, Dik. Dan gue mikirin kesalahan gue! Kayak gini lo mikirin kesalahan lo. Kali-kali gue bilang sama Lohan, sabar! Sabar! Tepat waktu gue ngomong sama dia. Iya, tapi sampai kapan? Sampai kapan, Dik? Sampai kapan gue harus nungguin gadis maafin gue? Lu gak tahu kan, Dik? Lu gak tahu gimana rasanya dikejar-kejar rasa bersalah. Lu gak tahu gimana rasanya punya rasa bersalah. Gue dikejar-kejar rasa bersalah tiap hari dan itu gak enak. Apa lu pikir gue tenang? Apa lu pikir gue tenang? Tiap hari gue mikirin tanggung jawab yang harusnya gue pikul. Gak, Dik. Lu harusnya ngertiin gue dong. Kita ini sahabat. Sahabat. Ini yang namanya sahabat. Lu harusnya ngertiin gue, Dik! Gadis sudah cerita semua sama Bunda. Kenapa kamu lakukan itu? Lakukan apa ya, Bun? Kenapa kamu mau bertanggung jawab untuk sesuatu yang sebetulnya bukan tanggung jawab kamu? Karena rasa bersalah saya, Bu. Kamu tidak salah. Kamu tidak salah apa-apa. Itu kesalahan saya, Bunda. Karena saya nggak bisa menjaga gadis. Bukan. Itu salah gadis. Dan Hans. Kenapa kamu... Karena saya mencintai dia. Saya mencintai gadis. Bagaimana kamu bisa mencintai seseorang yang mungkin tidak mencintai kamu? Saya ngerti, Bunda. Saya ngerti kalau gadis nggak mencintai saya. Tapi saya akan sabar. Saya akan tunggu sampai gadis bisa mencintai saya. Walaupun itu
Hanya satu jam saja. Dik. Dika. Kenapa, Dis? Kamu mau nemenin aku tidur di kamar nggak? Ya kan kamu bisa tidur di lantai. Iya. Kenapa lagi, Dis? Nanti kalau kamu ada rezeki, kamu beli tempat tidur yang besar ya. Tempat tidur? Buat apa, Dis? Lagian mana muat di kamar ini? Ya, kan lemarinya bisa dikeluarin. Aku kasihan ngeliat kamu tidur di luar terus. Gak apa-apa lagi, Dis. Enakan juga di luar. Dingin. Emangnya kamu gak mau tidur di sini berdua sama aku? Ya, pokoknya kalau nanti kamu punya duit, kamu beli tempat tidur yang besar ya. Iya. Anakku kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Kalau kamu maunya apa? Kalau aku sih dikasih laki-laki seneng,
Dikasih anak perempuan juga seneng, Dis. Ya, yang penting anak kita sehat. Nggak bisa ngerasain denyutnya ya? Denyut apa? Ini, denyut bayi yang ada di dalam. Masa sih? Canda kamu. Serius, biasanya kan aku bisa ya ngerasain, tapi ini tuh enggak. Coba deh, kamu pegang deh. Gimana kamu mau tahu kalau kamu nggak pegang perut aku? Pegang aja. Udah sini pegang aja. Sini. Gak apa-apa pegang. Tuh. Iya kan? Gak ada kan denyutnya? Jujur aku gak ngerti soalnya kayak beginian, Des. Bobo kali babynya. Masa sih bobo? Kamu kali itu kecapean. Enggak, Dik. Aku tuh gak kecapean. Ya mungkin yang di dalam yang kecapean. Yaudah deh, yuk kita periksa ke dokter aja deh. Ya, aku antar. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Enggak. Kali ini aku minta sama kamu, aku yang antar. Ya? Iya, tapi kamu kan mesti kerja. Udahlah, aku bisa cari kerja tempat lain kok. Ya udah deh. Tapi aku ambil jaket dulu ya. Iya. Aku dinginan nih. Aku cari taksi ya. Dis, Pak Andika, kita harus segera melakukan operasi. Loh, kenapa dok? Saya khawatir, ada apa-apa dengan anak bapak. Maaf, saya nggak ngerti maksud dokter. Pak Andika, saya harus segera melakukan tindakan. Kalau tidak, saya khawatir keduanya akan tidak selamat. Sebaiknya Bapak segera menandatangani surat persetujuan operasi. Akan saya siapkan semuanya.
Halo. Hans, Garis harus dioperasi sekarang. Maksud lo apa, Dik? Gue minta izin sama lo. Dia harus dioperasi sesar sekarang. Emangnya Garis kenapa, Dik? Gue juga gak tahu, Hans. Oke. Lo sekarang di rumah sakit mana? Rumah sakit Sejahtera. Lo tau kan? Oke, gue kesana sekarang ya. Ya, halo? Halo? Pak Andika. Iya, dokter. Bagaimana hasilnya, dok? Saya kan sudah bilang, kalau istri bapak harus ditangani dengan benar, supaya saya tahu perkembangan bayi yang dikandungnya. Kenapa baru dibawa sekarang? Kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi Allah menghendaki lain. Maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi laki-laki Anda. Dia sudah meninggal dalam perut 6 jam yang lalu. Kalau saja istri bapak dibawa ke sini kemarin malam, mungkin masih bisa kita tolong. Istri bapak mengalami pendarahan yang hebat, dan sekarang kami sedang berusaha untuk mengurangi pendarahan itu. Dia sekarang sudah dipindahkan ke recovery room. Bapak bisa melihatnya nanti. Tapi mohon, jangan sampaikan pada dia mengenai kematian putranya. Baik, dong. Sabar. Dok, dipanggil dokter Irwan. Ya, silakan ikut saya. Gimana, dok? Kita sudah berusaha menghentikan pendarahannya. Tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan saja ibu gadis kuat. Dan masih bisa bertahan. Mohon maaf, Andika. Saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Sebaiknya Pak Andika temui istri bapak di dalam. Saya permisi, dok. Ya, terima kasih, dok. Temui istri bapak. Silakan. Terima kasih, dok. Gadis. Gadis. Bangun, Dis. Jangan tinggalin aku, Dis.
gak mau kehilangan kamu. Ayo bangun sayang. Bangun. Aku yakin kamu mampu ngadepin semua ini. Aku yakin kamu kuat. Jangan nyerah, Des. Jangan pernah menyerah. Iya, Dis. Aku di sini, sayang. Bayinya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Dis. Matanya bagus. Kayak mata kamu. Maaf ya. Kamu kan maunya perempuan. Enggak kok. Aku justru maunya laki-laki. Biar nanti dia bisa temenin kamu terus. Aku titip anakku ya. Anak kita, Dis. Dia anak kita. Iya. Anak kita. Dis. Kita harus besarin anak kita berdua. Kita harus jaga anak kita berdua, Dis. Aku sama kamu. Kita akan rawat anak kita sama-sama. Nanti kita akan main sama-sama dia, Dis. Di tempat tidur kita yang baru. Yang besar. Seperti yang kamu mau. Kamu gak boleh ngomong gitu, sayang. Kamu mampu. Harus mampu. Maafin aku ya. Aku belum bisa mencintai kamu. Aku akan sabar, Dis.
Aku akan tunggu terus sampai kapanpun itu. Sampai kamu bisa mencintai aku. Tapi izinin aku, Dis. Izinin aku untuk terus bisa mencintai kamu. Seandainya aja Tuhan ngasih aku waktu untuk mencintai kamu, walau cuma 1 jam aja. Pasti hidupku bahagia. Kamu mau kan meluk aku untuk yang terakhir kali? Terus peluk kamu sampai kapanpun. Makasih ya. Maafin Hans, ya. Bilang sama dia aku udah maafin dia. Iya, Dis. Aku akan sampein sama Hans. Jangan berakhir. Aku tak ingin berakhir.
jangan berakhir, karena esok takkan lagi satu peluk dia. Dia pengen banget lo peluk Hans.